Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran kan? Kedengaran? Kedengaran, Kak. Ya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, biarkan aja kita berdua. Hari ini kita belajar tentang PowerPoint, cara membuat PowerPoint sederhana. Bentar. PowerPoint Microsoft. Microsoft PowerPoint. Ya. Udah kelihatan slide-nya? Slide-nya apa itu namanya? Presentasinya? Udah, Kak. Udah. Ya, kita coba buat PowerPoint sederhana. Tekan back presentation. Hasilnya seperti ini. Terus kita masuk ke menu desain untuk milih desainnya. Di sini banyak desain manual dan desain apa itu? Bawaan. Kalau mau desain yang lebih menarik lagi di itu banyak di mana itu? Di internet. Nah, ini. Cara membuat apa tadi? PowerPoint sederhana. Ini untuk menambahkan tentunya kata-katanya dalam menambah kenapa. Contohnya dibuat oleh Muhammad Zulfikar Aslan. Nah, sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya. Terus kita ke menu animasi. Well, kemana ini? Ini kan kita ke menu animasi. Kita pilih itunya yang mau di itulah, yang mau dianimasikan. Banyak ini pilihannya. Kalau mau coba forward in coba dulu itu enggak ah tuh sebelum pakai float in lihat nih cuman begini. Ini float in terus ininya kita coba ini yang mana spin. Nah, coba gitu. Terus kalau mau nambah itu lagi saya lagi ini new slide ya. Sampai sini paham? Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Terus ini mana buku dulu? Anggap aja kita mau buat program kegiatan. Terus ini misalnya apa itu kegiatan
membuat contoh segitiga misalnya. Terus yang kedua, membuat membuat contoh bentuk, membuat contoh bentuk lingkaran, membuat contoh bentuk bentuk apa lagi ini, persegi panjang contohnya. Animation pakai yang bounce. Nah ini aja yang bounce, terus di bawahnya yang apa ini namanya, glow and juga. Nah kita coba lagi, ini kan. Terus supaya ini yang pertama berarti ada yang salah. Ini di dulu mana ya? Kak, mau tanya, kalau misalnya foto itu bisa dianimasiin juga nggak sih, Kak? Apanya? Kalau aku input foto itu bisa dianimasiin juga nggak ya, Kak? Foto bisa. Nih, Iya. foto. Coba ya, kita masukkan foto. Ininya salah, berarti. Ini nomor satu. Oh, berarti animasi tiga. Kok nggak muncul? Oh, ini. Ah. Ini cara munculkannya itu gimana? Animasi pen. Ah, baru. Dah. Terus kita buat dua lagi untuk animasi foto. Kita coba foto dokumen 3x4 cuman. Nah, ini. Enggak banyak gitu. Kecil kali. Animasi save setting form ini bisa kok, tuh kan ada animasinya kan tadi. Halo, halo. Apapun itu bisa diaminimasikan. Nih. Garis. Right. Mimi dan Papa. Sabar ya. Yasmin berdua sama Kakak. Yasmin, ketukar dotan. Gama mana Gama? Ini apa sih? Awas ya.
terus kita buat itu set baru. Nah, di sini kita kasih nama misalnya Muhammad Subikar Putra. Name sama dengan bukan itu. Ini 3A 57 00 65 200 3. Ini kalau mau dibesarkan 50 warna merah. Nama wala koma jadi tidak merah biru. Ini kurang besar lagi, kita buat 50 animasi. Ini kan tadinya 4 kan, buat 1 caranya animasi pen tadinya yang 4 ini, terus saya naikkan ke atas menjadi nomor 1. Dan sekarang kita coba ya ini kita kasih ya, terus ini kita kasih kita kasih tetap, kita coba lagi ini ya. Ya, makanya kita cantik random ada ya nah ya ya. Ada pertanyaan mas? Ya, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam ya. Apanya? Saya baru masuk, bisa ya. Dari awal lagi sedikit aja bisa ya terima kasih. Oke, pertama kan buat itu kayak gini break session. Terus itu pilih desainnya. Nah, ini desainnya mas, banyak macam-macam sih. Saya pilih yang ini. Ini untuk tambah apa itu? Ngetik judulnya, terus ini untuk itunya kata-kata pendukungnya. Ini kan saya buat tadi kayak begini. Udah paham kan? Terus ini karena belum ada itu animasinya, masuk ke menu animasi, terus pilih ini banyak, ini animasi banyak nih, banyak pilihan. Saya pilih slot in itu, terus ini saya pilih random path. Terus kalau mau nambah
Ini kan masih satu, terus kalau mau nambah. Kak, maaf tadi aku ke live soalnya di nelfon. Iya. Terus apa tadi? Terus kalau mau nambah slide, ini klik new slide, nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau saya sebagai biasa mau diapakan ini bisa. Itu, tapi saya buat seperti ini yang nomor 2 nya nah. Ini modelnya bones, yang ini yang kedua modelnya swivel. Terus yang biodata pribadinya modelnya seperti ini saya buat. Terus kalau mau untuk supaya biodata dulu yang muncul, ininya ditarik ke atas. Nah, nanti otomatis itunya dulu, biodatanya dulu. Nah, habis itu ini, habis itu ini. Ya, ada pertanyaan? Cukup 3 slide aja sih. Ya, cukup. Ada pertanyaan gitu? Ada pertanyaan enggak, Bu? Kalau saya cukup paham. Saya udah paham. Yang payah di PowerPoint itu apa? Halo. Terus buat lagi ya. Coba lagi. Kalau mau duplikat. Nah. Sama kan? Ini ganti dengan apa ini? Set. Kita buat apa ini namanya, kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, seri 1, seri 2, seri 3, misalnya begini. Ini apa ya? Contoh model chart title contoh chart. Ini coba Google from current slide coba. Nah, bisa kan? Ya, ada pertanyaan enggak?
Gak ada pertanyaan? Sekali lagi diulang, Kak. Sekali lagi. Sekali lagi? Ya, ya. Contoh membuat gal. Cara info, kita pilih insert, chart, pilih modelnya, macam-macam. Model P atau model lain ini aja. Ini untuk itunya. Ini kalau mau diubah-ubah produk satu, produk dua. Ah, berarti ini cari aja. Cari satu, seri 2, seri 3, kategori 1, Xiaomi, Asus, Oppo, apalagi satu lagi ya, Vivo, itu misalnya. Bala, ini kenapa lagi nggak mau? Data. Ya ketutup apa ini? Edit data. Terus kita itu kan, ini kita ganti penjualan HP misalnya. Sampai sini paham? Paham, paham. Terus kita amat. Lumayan. Kalau apa? Siapa tadi? Ya, cukup paham, cukup paham. Ya. Ya, lumayan paham. Lumayan. Terus ini Pak, banyak ini. Oh. Animasinya. Coba yang ini. Well. Terus ini tuh ya nah gitu. Jadi kalau mau mulai dari awal kali ini presentasi awal nah. Buat segitiga duplikan lagi model shape segitiga, contoh model shape aja lah. Insert tab segitiga ini ya, ini aja segitiga. Insert lagi persegi panjang, habis itu satu lagi lingkaran, lingkaran kemana ini opal lagi lingkaran.
Terus kalau mau ganti warnanya ini, warna hijau, warna merah, warna kuning. Nah, terus ini animasi tandem. Ini animasinya pulsa. Terus ini animasinya fly out. Nah, coba lagi. Ya. Sudah paham? Sampai sini. Sudah paham? Ya, paham. Ya, mungkin 5 saja cukup paling untuk pelajaran hari ini. Bisa dipelajari di rumah atau sekarang pun bisa kalau punya laptop. Ya. Mau coba, Bu? Lagi ini di rumah lagi coba. Iya, maksudnya ini pakai apa? HP. Saya pakai HP, tapi di depan saya coba pakai komputer. Jadi sekarang pakai apa? Apa? Ya. Oh, dikirain pakai komputer. Kalau pakai komputer sekalian nyoba gitu loh. Cuma tadi cuma segini aja sih. 5 saat aja udah cukup gitu. Oke. Kan sederhana. Kalau buat PowerPoint sederhana. Halo. Iya. Jadi udah paham kan? Ya, cukup paham, Mas. Terima kasih. Ya, Pak, berarti pelajarannya cukup sekian. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Kak. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Baik, Kak. Ya.